Isak tangis mewarnai pemakaman Dita Amelia Kurniawan di TPU Karet Bifak, Sabtu siang 22 Agustus. Pramugari 22 tahun ini adalah salah satu korban Trigana Air yang sempat hilang kontak di Pegunungan Papua, Minggu 16 Agustus. Dijemput orang tuanya ke Papua, jasad sulung dari tiga bersaudara ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Koja, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perjalanan dari Papua ke sini kita akan mengantarkan adik kita, teman kita sekerja ke tempat yang mulia ini. Insya Allah akan diterima di sisi Allah. Amin. Jadi dengan ini sudah waktunya lah kita harus mengantarkan. Jangan terlalu lama-lama lagi. Kita harus ikhlas. Dalam kecelakaan itu, tidak seorang pun yang selamat. 49 penumpang dan 5 awaknya tewas. Dari Jakarta, Restu dan Elsie melaporkan untuk Poskota TV.